Okay, masa awal-awal aku buat wedding fotografi, aku ada masalah. Aku tak tahu nak letak harga berapa. Kan kalau aku letak harga murah, rasa rugi. Sebab macam buat penat pula pergi shoot. Tapi kalau mahal sangat, nanti tak ada orang nak book pula. Jadi, berapa harga minimum yang patut kau letak? Tapi sebelum kau letak harga minimum, kau kena tahu apa produk minimum yang kau boleh offer. Maksudnya minimum product value kau. Takkanlah kau ada offer package single photographer tapi end up kau cakap dengan klien, oh kena upgrade sebab satu photographer tak cukup, kena ada dua. Kalau aku jadi klien aku macam bengang juga sebab nak buat apa kau offer satu photographer punya package sebab kalau nak cantik kena ada dua. Jadi kalau kau cuma boleh bekerja dengan dua fotografer ataupun kau nak kena pastikan setiap package kau kena ada album, itulah minimum kau punya produk dan kau kena start design dengan melalui produk kau yang paling minimum sekali. Okay, so bila kau dah dapat apa minimum produk kau, kau boleh kira berapa kos kau yang kena keluarkan untuk kau shoot satu wedding. Macam kau, aku kira masa awal-awal dulu lah, aku kira berapa aku expect gaji aku sejam. Contohnya, gaji yang aku expect RM25 sejam. Sebab gaji minimum RM1,200 sebulan. Dan kita shoot mostly Sabtu Ahad je. Jadi, aku rasa fair kalau aku cuma bahagi RM1,200 dengan 48. 48 ni sebab 8 hari sebulan dan 6 jam masa bekerja. So, RM25 sejam untuk kau shoot satu wedding. Lepas tu, raw material. Raw material macam album, thumb drive. So, album RM200, thumb drive RM20 satu. Kos untuk design album dengan edit mungkin makan masa dalam 6 jam daripada kau transfer, daripada kau copy, daripada kau buat backup, design, edit, pilih gambar semua mungkin dan makan masa dalam 6 jam contohnya. So 6 jam kali RM25. And then kau ada second photographer. Second photographer contohnya RM25 juga sejam. So minyak dengan tol kalau kau shoot dalam KL mungkin RM20. Jadi total ni semua RM690 untuk 6 jam. Itu tak termasuk kos untuk kau run business kau juga, sebab wedding photography ni business kan. So dia ada kos untuk kau run lah. Contohnya macam elektrik, air, internet, phone, komputer. Lepas tu susut nilai kamera kau pun kau kena kira juga. Jadi aku kira kos tu semua dan aku bahagi dengan 30 sebab 30 hari bekerja. Sebab walaupun shoot 8 hari je tapi kau still kena kerja hampir hari-hari juga sebenarnya kan. So rumah, elektrik, air, internet contoh RM1,500. Bahagi 30, 50. Okay, hard disk 1 tera dalam RM200. Satu wedding pakai dalam 100 gig max. So, satu wedding nilai dia lebih kurang macam RM20 untuk hard disk. Kalau masuk backup, darab 2 lah. So, RM40. Lepas tu, kamera ada susut nilai. So, mungkin macam setahun harga kamera kau akan kurang dalam RM300. So dalam sehari kamera kau akan turun nilai dalam 80 sen. Lepas tu kena ambil kira juga masa untuk kau message dengan klien, meeting, email semua. Mungkin dalam ambil masa dalam 2 jam. So itu 2 jam RM50. Okay, total untuk benda ni semua RM140. Jadi kita total semua yang tadi tu lebih kurang RM830. Jadi bila kau baru start dengan wedding photography, tak kiralah part time ke full time ke, itu ialah harga kos kau. Harga yang kalau kau bagi lagi rendah daripada tu, kau basically macam dah rugi lah. Sebab wedding photography ni macam aku cakap tadi ialah business. Sama macam business lain, mestilah kau nak untung. Aku rasa masa tahun kedua aku buat fotografi, aku kira macam ni ya. Aku sebenarnya tak rasa pun ini cara yang paling betul untuk kira kos, tapi bagi aku ni cara yang aku rasa paling logik. Jadi aku takkan turun dari bawah daripada harga kos ni. Jadi aku tak adalah, aku rasa aku dah shoot banyak wedding tapi macam tak untung pun, sebab semua benda macam pergi ke benda lain yang aku tak perasan. Bila kau baru nak start, kau cuma nak dapat job, kau nak dapat banyakkan portfolio dan nak ada client base yang luas, kau akan tengok harga kompetitor yang dalam circle kau, yang kau rasa diorang pun baru start atau kau rasa kualiti dia sama macam kau dan mungkin dari klien yang mempunyai taraf ekonomi yang sama.
Kau boleh tahu harga dia orang dengan macam boleh check dekat website ke atau tanya klien ke. Dan sekarang kau cuba letak slightly lower daripada dia orang sebab sekarang aim kau untuk dapat job. Bawah sikit pun tak banyak pun, mungkin dalam macam RM20-30 sebab kau kena fikir dia macam piramid. Ada fotografer murah, ada yang macam tengah-tengah, lepas tu ada yang macam mahal gila punya harga. Sebab kau baru start, so mungkin tak sampai setahun. So kau mungkin letak diri kau yang kat piramid paling bawah. Lepas tu dekat bawah tu pula, mungkin lingkungan harga dia lebih kurang 1,000 ke 1,500 per event. Maknanya yang sama kualiti dengan kau lah. Jadi sebab kau baru start, kau pun letak harga kau bawah sikit je. Macam contohnya 997. Sebab sekarang ni kau cuma nak dapat attention daripada klien. Kau cuma nak dapat banyak job. Sebab kau kena ingat apa aim kau untuk dapat banyak job, nak dapat banyak klien, nak build portfolio kau. Okay, macam mana pula kalau ada yang offer lagi bawah daripada 1,000 sampai lagi rendah daripada harga kos tu, yang harga kos yang kau dah buat tu? Okay, yang tu kau jangan risau sebab dia mungkin tak ada untung pun sebenarnya, dan dia akan burn out. Lepas tu dia pun akan naikkan harga dia, atau mungkin dia akan give up je. Lepas tu lagi satu, mungkin gambar dia tak sama pun kualiti dengan kau. Jadi dia punya klien basically macam tak sama, tak sama dengan kau. Jadi kau tak perlu kisah pasal dia sebab dia macam tak ada dalam circle kau pun. Okay, sekarang bila kau dah dapat banyak shoot, kau dah build portfolio kau, kau dah dapat client base yang lagi banyak, dah dapat banyak lagi recommendation, dan skill dan knowledge kau pun makin up. Editing pun makin power. Cakap pasal editing, aku ada jual preset yang aku dah gunakan bertahun lamanya untuk edit gambar aku semua. Memang aku buat untuk cepatkan kerja aku sebab aku dah set preset tu ikut keadaan lighting. Nama dia Pro Warna, dan ni aku bagi video promo sikit. Okay, sambung. Bila kau dah makin banyak demand, mungkin kau pun naikkan price kau ke level yang lain. Jadi, bila kau cuba naikkan price, sebab kau rasa demand kau dah makin tinggi ataupun kau rasa taraf ekonomi klien kau dah berbeza. So, bila kau naikkan price ni, awal-awal tu biasanya susah nak close job sebab kau sebenarnya dah target market klien baru dan orang yang dalam circle tu masih tak kenal kau lagi. Jadi bila kau dah masuk level yang baru, kau buat perkara yang sama, iaitu kau rendahkan sikit harga kau yang dalam competitor yang sama level dengan kau tu. Tapi berbeza bila kau dah sampai satu level macam premium, dah terlampau mahal. Kau nak lagi keluar daripada circle competitor kau sebab kau akan letak harga yang lagi mahal. Sebab bagi klien dalam circle ni, bagi diorang macam lagi mahal, lagi berkualiti. Tapi bila harga kau dah terlampau mahal macam ni, kau kena bagi produk yang bagus dengan servis yang bagus lah, yang bersesuaian dengan harga yang mahal sangat tu. Okay, tu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe dan share, dan harap membantu dalam masa nak buat price card nanti.